Jangan lupa like, comment, share, share video buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mom. Welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi vlog belanja mingguan hemat ala aku. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku bakalan belanja apa aja dan menghabiskan budget berapa, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Alhamdulillah mam, akhirnya bisa belanja mingguan lagi ya. Setelah kurang lebih 10 hari aku tuh nunda-nunda terus buat belanja mingguan atau food prepnya karena ada pengerjaan renovasi dapur di rumah, dan hari ini aku bisa buat belanja mingguan lagi. Nah, bukannya gak mau belanja harian ya mam, tapi kalau misalnya belanja harian itu sangat-sangat buang-buang waktu menurut aku. Karena tiap hari mesti belanja ke pasar dan itu udah menyita waktu banget sih menurut aku. Jadi kalau belanja mingguan itu enaknya ya sekali aja ke pasarnya, terus disiapin untuk keperluan atau kebutuhan makanan kita sampai 1 minggu atau beberapa hari ke depan. Nah, alhamdulillah hari ini aku belanja di tempat biasanya aku belanja. Ini juga belanjanya udah lumayan siang karena aku pagi-pagi harus ngantar kakak Rasya ke sekolah dulu. Pas dia masuk kelas baru bisa aku tinggal. Nah, ini aku pertama-tama itu langsung nyari stok lauk ya. Nah, wajib banget kalau misalnya belanja ke pasar, salah satu tips hemat ala aku yang pertama kita cari itu lauk dulu. Jadi untuk sayuran, bumbu dapur itu belakangan aja. Karena kalau sayuran bisa menyelesaikan ya, yang penting lauknya udah tersedia dulu. Nah, ini tadi aku udah beli ayam, beli ikan, terus hari ini aku gak beli tahu sama tempe ya. Pokoknya beli stok protein hewani yang lumayan banyak aja untuk di rumah. Dan hari ini aku belanjanya untuk 10 hari ke depan ya mam. Nah, ini udah hampir selesai aku belanja stok protein hewani. Yang terakhir itu aku beli ikan tuna. Ini beli 1 ekor yang ukuran lumayan gede. Lanjut, ini aku lagi nyari stok sayur, mau beli di tempat si nenek. Jadi ini tuh tempat biasanya aku belanja sayuran. Di sini lumayan lengkap untuk sayuran ijonya dan harganya tuh paling murah dibanding penjual yang lain ya. Aku suka belanja di sini nih karena neneknya itu cerewet banget. Kalau misalnya kita belanja, diajakin ngobrol terus sama si nenek. Dan yang pastinya harganya itu untuk sayurannya murah-murah banget, dan ini tuh seger banget ya mam untuk sayuran ijonya. Nah, sambil nemenin aku belanja di pasar, aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. And I know that you're right, but you should know it. Lanjut, sebelum pulang ini tadi aku beli stok bawang-bawangan dulu buat di rumah. Beli bawang merah. Terus lanjut ini aku juga beli cabai, gak banyak ya, belinya dikit aja.
Nah, untuk harga bawang dan cabai di tempat kalian gimana nih, Mam? Apa normal atau mulai menanjak lagi harganya? Kalau di tempat aku, harga bawang-bawangan udah mulai stabil, cabai juga seperti itu. Kalau harga tomat apalagi ya, tomat sekarang udah murah banget kalau di tempat aku. Dan tentunya untuk harga telur, nah kalau harga telur di tempat aku udah mulai turun ya. Kemarin-kemarin beli 10.000 dapatnya 5 butir, sekarang beli 10.000 dapatnya 6 butir. Nah, ini udah selesai belanja dan langsung aja kita pulang ke rumah. Alhamdulillah udah nyampe di rumah. Ini jangan salfok sama baju yang aku pakai ya, Mam. Kenapa baju ini tuh sama dengan vlog aku yang kemarin? Karena emang ini aku bikin videonya itu di hari yang sama ya. Jadi setelah bikin video yang sebelumnya, aku lanjut untuk take video yang ini. Tapi aku lakunya di hari yang sama tentunya. Oke, ini yang pertama, kita langsung bongkar aja belanjaan aku hari ini. Ini aku beli sawi ijo. Tadi dikasih sama si nenek itu 3.000 dapatnya 2 ikat. Jadi aku langsung ambil 2 aja. Terus seperti biasa untuk harga kangkung di tempat aku, 1 ikatnya itu 1.000-an, aku ambilnya itu 2 ikat aja. Jadi totalnya 2.000. Lanjut lagi, aku juga tadi beli toge. Ini beli toge yang lumayan banyak ya, mintanya itu 5.000, dikasihnya itu banyak banget sama si nenek. Jadi ini aku sengaja beli toge lumayan banyak untuk persiapan bikin soto ayam, terus buat isian tahu isi juga. Nah, ini tadi beli tomat juga. Tadi belinya 3.000 dapatnya segini ya, lumayan banyak, Mam, untuk tomat. Terus beli cabai, ini cabai rawit 5.000 dapatnya segini. Menurut kalian ini banyak atau dikit sih? Kalau menurut aku sih ini masih dikit ya. Karena kalau harga cabai di tempat aku tuh 5.000, sebenarnya dapatnya itu banyak banget dibanding ini. Lanjut, tadi aku juga beli bawang merah 5.000. Menurut aku nggak terlalu mahal ya kalau untuk harga bawang merah. Dan sebelum pulang tadi beli stok buah, belinya itu buah langsat. Tadi beli 1 kilo itu harganya 15.000-an. Jadi kalau untuk stok sayur dan buah serta bumbu dapur hari ini aku belinya segini aja. Nah, hari ini juga nggak beli sayur sop-sopan karena emang stoknya itu masih banyak banget di kulkas ya, Mam. Jadi aku skip aja. Lanjut untuk stok protein hewani, ini tadi aku beli ikan teri basah. Kalau di tempat aku namanya ikan lure atau ikan mairo. Nah, ini aku cuma cuci bersih aja, nggak dibuang kepalanya, karena ini tuh ikan terinya kecil-kecil banget ya. Jadi cukup dicuci bersih aja. Tadi 2 tumpuk itu 10.000 ya, jadi 1 tumpuknya itu 5.000-an aja, Mam. Nah, ini langsung aja aku cuci bersih, langsung masukin ke dalam food container. Nah, tadi itu aku lupa beli jeruk nipis ya, Mam. Jadi alhasil hari ini untuk stok lauknya tuh nggak aku perasin pakai jeruk nipis. Lanjut, tadi aku juga beli ikan layang. Ini ikan layangnya ukurannya tuh sedang ya. Harganya itu 20.000 satu tumpuk, itu dapatnya lumayan banyak, 9 atau 10 ekor gitu ya, Mam. Nah, ini udah langsung aku bersihin. Jadi aku percepat aja untuk video bersih-bersih si protein hewaninya ya, biar kalian itu nggak bosan kelamaan nunggu. Lanjut, udah selesai beresin ikan layang sama ikan teri basahnya. Ini tadi aku juga beli ikan tuna yang ukuran sedang. Harganya itu tadi ibunya bilang 30.000, tapi aku minta 25.000. Tahu-taunya dikasih, Mam. Jadi aku ambil 1 ekor. Ini tadi udah sekaligus minta aku suruh potong-potong gitu ya. Jadi nyampe rumah tinggal dicuci bersih aja. Kalau untuk ikan tuna yang makan di rumah cuman aku sama kakak Rasya aja, karena Pak Suami gak makan ikan tuna. Ini tuh paling enak di sambal gitu ya, Mam, atau digoreng pakai habis dimarinasi pakai asam aja, itu udah enak banget ya. Lanjut, aku juga tadi beli ayam. Ini beli ayamnya 1 ekor. Harga ayam di tempat aku sekarang 55.000, Mam, untuk 1 ekornya. Ini tuh ukurannya gede banget. Kalau misalnya mau yang lebih gede lagi daripada ini tuh ada, harganya 60.000 aja. Nah, ini langsung aja aku cuci bersih karena udah dipotong-potong juga. Dan ini aku mau bagi jadi 3 porsi gitu ya. Yang porsi pertama itu buat digoreng atau ditumis, porsi kedua itu buat dibikin ayam crispy, dan yang ketiga itu buat dibikin soto ayam. Jadi ini udah aku bagi-bagi ke wadahnya masing-masing. Jadi langsung aja kita tutup dan kita rapiin. Cause you're not here.
It's been way too long. Nah, untuk urusan protein hewaninya udah selesai. Jadi ini aku mau langsung masukin kulkas dulu. Takutnya tuh kelamaan di luar jadi bau gitu ya. Nah, ini aku habis ganti baju karena tadi pas selesai beresin protein hewani, aku langsung jemput Kakak Rasa ke sekolah lagi. Dan sepulangnya ini aku langsung ganti baju aja ya, karena udah gerah banget. Tadi itu udah aku rapiin untuk stok sawi ijo. Aku cuma potong-potong bagian batangnya aja, kalau bagian daunnya itu enggak ya. Nanti aku potong-potong kalau misalnya mau dipakai. Lanjut untuk toge, penyimpanannya seperti biasa aku alasin pakai tisu. Kecuali kalau mau disimpan dalam waktu yang lama, itu biasanya aku rendam pakai air es. Lanjut untuk sayur kangkung juga langsung aja aku siangin. Dan seperti biasa mam, kalau untuk sayur-sayuran gak ada yang aku cuci sama sekali ya. Semuanya aku cuci pas mau dimasak aja. Untuk cabai rawit ini tangkainya aku petik-petikin. Bawang aku taruh di keranjang bulat seperti ini, karena ini kan biasanya aku simpan itu di suhu ruang aja. Nah, ini aku juga mau sekaligus refill telur. Tadi aku beli telur itu Rp20.000, dapatnya 12 butir ya mam. Ini yang tadi aku maksud, harga telur di tempat aku udah mulai turun, tapi aku berharapnya tuh harga telur bisa lebih turun lagi ya. Pengennya sih 10.000 bisa dapat 7 butir seperti dulu. Tapi bersyukur ya mam, udah turun, udah enggak terlalu mahal seperti kemarin-kemarin, dapat 6 butir 10.000 itu udah bersyukur banget deh pokoknya. Oke, lanjut. Ini aku keluarin lagi untuk stok protein hewaninya. Sebenarnya tadi udah masuk ke freezer nih mam, tapi aku keluarin lagi biar aku tunjukin semua hasil belanjaan aku hari ini dan berapa totalnya semuanya. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Nah, tadinya itu untuk ayam pengen aku ungkep yang buat ayam goreng, tapi aku buru-buru banget untuk hari ini, jadi yang gak sempat aku ungkep. Mungkin kalau ada waktu free malam nanti bakalan aku ungkep. Nah, ini dia mam hasil belanjaan aku hari ini, dan totalnya itu 163.000 untuk 10 hari ke depan dengan anggota keluarga 3 orang, 2 orang dewasa dan 1 orang balita. Hari ini lumayan mahal untuk belanja mingguannya menurut aku ya. Mungkin di sebagian daerah ini masih tergolong murah, tapi menurut aku tergolong mahal karena emang hari ini aku banyakan beli stok protein hewani dibanding sayuran dan buah-buahan gitu ya mam, sama bumbu dapur. Karena emang seperti yang kalian lihat, untuk stok protein hewani di freezer aku tuh udah benar-benar kosong. Di situ tersisa udang, terus tulangan ayam, itu pun porsi dikit aja, sama ada stok daun bawang fosil aja. Jadi hari ini emang sengaja banyakan beli stok protein untuk di rumah. Kalau sayuran masih ada sisa di chiller, itu masih ada stok sayur sop-sopan, ada kol, wortel, daun bawang, daun seledri, terus ada sawi juga. Sama untuk bumbu dapur yang lain, jahe, lengkuas, kunyit, itu masih lengkap ya. Terus cabai merah sama cabai keriting itu juga masih ada. Nah, ini untuk stok yang di chiller aku keluarin dulu biar enak nata-natanya gitu, biar enak nyimpen-nyimpennya ya. Jadi kalau untuk di chiller aku biasanya keluarin stok yang ada, terus baru deh aku susun ulang. Jadi biar kelihatannya itu stok makanan yang ada di chiller itu rapi gitu mom. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Seneng banget ya mam rasanya tiap kali habis belanja mingguan, tiap kali habis food prep. Emang sih capeknya itu seharian, tapi enaknya itu berhari-hari, bahkan sampai berpuluh hari ke depan ya. Berpuluh hari. Soalnya aku nih belanjanya buat 10 hari ke depan, jadi sampai 10 hari ke depan ini bakalan enak banget nih. Tinggal masak-masak aja, gak perlu belanja ke pasar lagi. Oke mam, sampai di sini dulu video aku untuk hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Calculate